الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ووجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولى بها بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط فقالت بسم الله تعيس فرعون فقال ابنة فرعون أولك رب غير أبي قالت نعم قالت أفأخبر بذلك أبي قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال أولك رب غيري قالت نعم ربي ورب الله وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليه فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبي فقال إني قاتلكما قالت إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد فتدفننا فيه جميعا قال ذاك ذاك لك بما لك علينا من الحق فأمر ببقورة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها هي وأولادها فقالوا فألقوا واحدا حتى بلغوا أصغر ربيع فيهم فقال يا أمة قعي ولا تتقاعسي فإن في على الحق فألقيت هي وأولادها قال وتكلم في المهد أربعة وهم صغار هذا وشهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa hadir dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik hidayah terus diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambungan daripada kisah Isra Mi'raj. Minggu yang lalu Rasulullah berada di tengah perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa kali singgah dan ada beberapa macam perkara yang dilihat oleh Rasulullah. Nah, sudah kita bicarakan diantaranya dua enam minggu tadi. Ya, pertama Nabi kita disasahi oleh jin ifrit. Atau kemudian Nabi lagi melihat orang nang bertanam, orang nang bekebun. Bebaya ditanam, langsung genah, langsung berbuah. Imba itu diputik, maka tumbuh pulang buah. Nah, ini keperumpamaan orang yang menggunakan hartanya di sabilillah. Nah, lalu sambungannya pulang. Wa wajada rihan thayyibatan. Lalu Nabi mendapatkan atau mencium bau yang sangat harum. Nah, jadi di tengah perjalanan tiba-tiba aja mencium bau harum luar biasa. Faqala ya Jibril, lalu berkata wahai Jibril, ma hadhi ra'iha? Bau harum apa ini? Qala, berkata Jibril, hadhi ra'ihatu mashitatah binti Fir'aun. Ini adalah bau perempuan tukang sisir anak Fir'aun. Nah, kayak itu. Jadi arti masyutah itu adalah perempuan tukang sisir. Bahasa orang wayinin apa? Penata rambut. Nah, hairstyling. Salon gitu loh. Jadi anak-anaknya Fir'aun ada khusus tentang tukang tata rambutnya. Jadi bau itu tadi Siti Masitah, jadi kita tahu padahal Masitah itu bukan ngarannya. Nah, Masitah tadi profesinya, arti Masitah tukang sisir. Dan bukan hanya Siti Masitah aja bau itu tadi.
beserta suami dan anak-anaknya. Jadi sekeluarga ada. Nah itu mungkin kisahnya rancak aja sudah mendengar adalah kisah yang dibunuh oleh Fir'aun karena beriman. Nah lalu dikisahkan oleh malaikat Jibril, bainama hiya tamshutu atau tamshitu, ketika menata rambut anak Fir'aun tadi tiba-tiba sisirnya jatuh, suruhnya tergugur kelapasan. Dan biasalah takajud bila yang kelapasan bang. Digirapnya belum, tak ucap sekalinya tapi bacaannya luar biasa. Kadar nang paloi jakadar. Kadar takat itu kagak dengan paloi ya rupanya. Ada nang ini takajudnya dada apa menyata gugur tadi. Bismillah ta'isa Fir'aun. Bismillah dengan nama Allah celaka Fir'aun. Putingnya ini nang kabeh nyaman. Nah. Ta'isa Fir'aun itu celakalah Fir'aun. Itu menunjukkan di hati itu orang cinta lawan Allah dan benci lawan Fir'aun. Dan cuma disembunyikan kada tahu bang seorang. Seorang jadi penata rambut anak Fir'aun. Sementara kada umpat menyembah Fir'aun, seorang menyembah Allah. Nah, tapi ya tadi hanya kan tak ketahanan lagi tak artinya ada wayahnya kada sengaja tadi bungkas itu ketahuan orang ambelun. Dan bahwa kada menyembah Fir'aun tadi termasuk orang yang mengikuti nabi-nabi yaitu menyembah Allah. Nah lalu takajud ini pulang nang anaknya Fir'aun nang bibinian ini mendengar bacaan itu tadi. Faqalat ibnatu Fir'aun lalu berkata kepada Siti Masitah ini. Awala kirabun gairu abi. Pian ada bisian Tuhan lain pada abah ulun gajah. Nah, nyetahu deh Tuhan waktu itu so abahnya. Nah, dan ini kurang beriman kita bilang kata kata tujuh bakar rambut lah. Dan kata dia takutan jujur tuh ada. Kalat, nah, aku kada umpat menyambah baik kan jujur harus saja lah. Tuh orang beriman gitu tuh. Ulil haq, walau kana muran. Katakan yang benar, walaupun pahit. Qalat apa ukhbiru bidzalika abi? Ulun padahal lawan abah lah ya. Pulang nah. Pian kada aku menyembah pada umpat menyembah abah ulun. Ayo abah alam nah. Anwan ni bener artinya tuh lah. Ini satu pak ni pelajaran aja gesan kita nah kayak itulah aturannya tuh. Kayak itulah aturannya kita tuh kebenaran itu kada perlu lagi takutan. Kada perlu disembunyikan. Apapun resikonya. Tadi ada kisah Abdullah ibn Mas'ud dipukuli Allah membaca Quran di muka Ka'bah Sayyidina Abu Bakar kayak juga tuh membaca Quran dipukuli orang Nabi kita sambah yang di muka Ka'bah. Dijejak guluk sidin oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Pernah juga ditariknya selendang Nabi dililitakan ke guluk sampai Nabi hampir pada kaubahin. Lalu dipadahkan lawan abah tadi lawan Fir'aun lalu dipanggil lah oleh Fir'aun. Nah, mahandap lalu ditakuni. Jujur kah jika menyembah Tuhan lain pada aku kepada ini? Siapa ulun menyembah Allah, Tuhan pian dan Tuhan sekalian alam. Nah, perempuan ini kita panggil aja Siti Masitah tapi telah kita tahu ngaran aslinya. Beisian anak 2 ekor. Beisian laki pang berapa? Seekong, aduh cuma 2. Jadi artinya sekeluargaan ini orang beriman, laki lawan anak. Dan cuma seekong anak masih halus, masih baik. Nah, seekong nang sudah mulai ganas. Lalu dipanggil lakinya lawan kedua anaknya. Lalu dibawa. Nah, Mbah sudah dibawa tadi lalu disuruh oleh Fir'aun supaya keluar daripada agamanya. Supaya umpat menyembah Fir'aun. Nah, dibujuk oleh Fir'aun. Kadahakun. Dan akhirnya ketika kadahakun dengan baik-baik lalu diancam. Dengan ancaman dibunuh. Bilanya kada akur, dibunuh. Dan kada takutan, artinya silahkan.
kayak itulah nang terjadi itulah lawan sahabat-sahabat Nabi. Kisah Sumayyah yang lelah lawan Yasir. Wani lawan Abu Jahal sampai dibunuh oleh Abu Jahal, kata itulah. Nah, lalu disiapakan khawah, diisi lawan minyak. Yang pertama dilempar itu Siti Masitah ini tadi yang utamanya. Ya kan peran utamanya di situ cuma nang laki lawan anak ka umpat-umpat benar aja. Nah, akhirnya menikam pada hapun pertama lagi ikam hendak lempar. Nah, lalu dilempar nang laki karena kada apa. Mati nang laki. Lalu anak nang tagena. Nah, lalu ketika nang ketiga anak nang bayi ini di situlah ranai ini. Ada goyang sedikit model kelihatannya aja pun goyang benar. Kada bukan lemah iman kada, tetapi maras maniat anak. Nah, di situ kasih sayang seorang ibu kepada anak luar biasa maniat anak nang kini biasa kita kada purun gitu nah. Anak nang masih menyusu ini hendak di buat orang ke dalam kawah, ke dalam rinjing diisi minyak nang mengurang. Dan pada saat itulah nang anak tadi berucap dengan izin Allah nang bayi nang hanyar beberapa hari atau beberapa bulan nang berucap dengan suara nang pasih didengar oleh orang berataan. Jangan takut wahai ibu, karena kita ini benar. Ya itu. Dan itu didengar oleh Fir'aun, didengar oleh seluruh. Nah, lalu itu dilapaslah anak tadi. Lalu dimasukakan. Siti Masyidahnya pun akhirnya yang terakhir dimasukakan. Dia mati beratakan. Nah, lalu pesannya sebelum mati, minta lawan Fir'aun supaya mayat kami ini dikumpulkan di dalam satu kubur. Dan itu dipenuhi oleh Fir'aun. Ujar Fir'aun, ini memandang ikam nih, sudah lawas bagawi di istanaku, nah, jadi aku tetap menghargai kebaikan ikam. Maka permintaan terakhir aku kabulkan. Nah, apa permintaan terakhirnya tadi? Dikuburkan di dalam satu lubang. Nah, maka dikuburkanlah. Nah, disitulah tadi Nabi lalu tadi ya nang mencium harum. Jadi bau siapa ini wahai Jibril? Itu bau Siti Masitah beserta suaminya dan kedua orang anaknya. Nang mereka itu ngarannya mati syahid fisabilillah. Nah, lalu tambahan kisah pulang di sini bahwasanya sebenarnya nang bepandir waktu kekanakan itu bukan hanya anak Siti Masitah. Tetapi ada lagi beberapa nang lain. Dan seperti nang menjadi saksi Nabi Yusuf. Nah, itu nang di ayunan. Ada. Kemudian ada kayaknya anak nang dituduhakan anaknya Juraij. Nah, kemudian ada Nabi Isa waktu masih halus. Itu jadi ada beberapa orang. Dan termasuk nang sudah kita pelajari, kita kisahkan terdahulu, yaitu ada di Ashabul Uhdud ngarannya tentang waktu kisah di Yaman dilontar ke dalam parit di dalam api adalah kisah sebelum Nabi kita itu, sebelum Nabi kita. Nah, cuma kita sedikit dulu kita mengambil pelajaran daripada kisah ini. Nang terdahulu telah kita mempelajari bahwa orang-orang atau nang betanam bekabun tadi dah. Itu kisah perjuangan di jalan Allah ini dengan harta. Itu aja ringkasnya adalah. Jadi kita disuruh meniru itu. Yaitu menggunakan harta kita gasan berjuang membela agama Allah. Adapun nang ini, salah satu pelajarannya yang kita ambil pada hari ini, nang kisah Siti Masitah ini adalah tambahan daripada itu perjuangan di jalan Allah itu memerlukan nyawa. Eta. Hanyar sempurna. Jadi kada cukup harta aja, kada cukup nyawa aja, kada duanya. Itulah nang di dalam Al-Qur'an ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Nangaran berjihad, berjuang di jalan Allah itu bi amwalikum pertama dengan harta, wa amkusikum kedua dengan diri. Jadi nangaran dengan diri tadi lawan awak dan roh.
lawan arti diri itu bi amfusikum itu apa? Lawan awak, lawan roh. Jadi artinya selama hidup tadi lawan awak, pahabisannya sampai mati pun siap. Jadi nenang dicontohkan di sini. Kayak itu kisah orang bahari. Ketika lah salah seorang daripada sahabat Nabi, tak sudah juga kita singgung, pernah kita kisahkan ngarannya Khabbab, Khabbab Ibnu Arad. Ada ulang kisahkan mungkin paling-paling mungkin diingat benar juga. Yang disiksa juga kekawanannya Bilal bin Rabah juga, kekawanan tadi siapa? Ammar bin Yasir, Sumayyah dan Yasir. Itu ada Khabbab ngarannya bin Arad. Khabbab Ibnu Arad itu nang majikannya perempuan di binian nang beisian apa ngarannya ini pandai besi nang ini nang di ulah napa ngarannya disuruh begawi di toko pandai besi tadi ta Khabbab budak nang masuk Islam tanpa sepengetahuan majikannya. Lalu pada satu hari sembahyang, sampai waktu sembahyang, sembahyang lah deh di gawian tadi ta. Tahu-tahu datang majikannya melihat di toko, padahal jarang-jarang datang. Ketahuan pada masuk Islam ya tarik benar ia nang di disiksa luar biasa. Dan di antaranya lawan wasi nang masih panas-panas terus diandok di belakang. Nah, tetapi nang akhirnya ada juga di kisah bahwa akhirnya karena penyakit nang ujar. Ujar napa ngarannya ujar tabib itu nang majikannya tadi itu mengada di andaki wasi nang panas juga di kepala. Tabales hidup-hidup. Cuma memang hendak ulun kisahkan gini. Sesudah lepas daripada siksaan itu termasuk orang yang dimerdekakan ya kalau oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq nang terutama tuh nang manukari budak-budak nang disiksa. Nah, lalu Khabbab bin Arad itu pernah berpandir lawan Rasulullah. Sewaktu di hinggap Ka'bah. Wahai Rasulullah, sedang benar sudah kita ini sakitnya. Tak masuk ulun umpat merasakan kekawanan kita ini luar biasa siksaan orang kafir Quraisy. Jakapang pian berdoa kepada Allah. Kayaknya jakapang berdoa lawan Allah minta pertolongan daripada Allah supaya kita dimenangkan. Wajar aja kalau telah datang sudah. Namun pian minta lawan Allah nyata dikabulkan Allah sudah. Kada sakit ini kita. Itu Khabbab dari nang pernah berucap lawan Nabi. Napa jawaban Nabi? Ujar Nabi, wahai Khabbab, orang-orang nang tadahulu daripada kita itu jauh lebih sakit daripada kita. Kayak itulah pelajaran Nabi sah. Jadi bukan hanya sakit sedikit sudah kada tahan berdoa, ya Allah lapasakan. Kada kayak itu. Nabi itu membanding lawan orang bahari. Ya orang bahari itu ujar Nabi ada tadi nang dilontarkan ke dalam kawah isinya minyak. Ada nang dilontarkan ke dalam parit isinya timbunan. Ada nang digergaji ujar Nabi sampai balah dua. Mulai di kapala sampai kaburit. Sedikit kadada mengeluh mereka itu di dalam mempertahankan imannya. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang tergesak-gesak, ujar Nabi. Arti tergesak-gesak tadi, hendak lakas harus berhasil. Kita harus tabah dahulu di dalam menjalani ujian-ujian Allah. Jadi tahan aja dahulu, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberapa berat perjuangan kita, lah sebesar itulah kaina balasan daripada Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Amun hanyar sedikit perjuangan kita ada sedikit berat sudah kada tahan minta tolong lawan Allah minta supaya lakas diberi pertolongan lalu seandainya ditolong Allah juga pahala kita kada sabab banyak derajat kita kada tinggi di sisi Allah. Dan jadi kayak itu tadi lah. Khuliqal insan ajula wa kanal insanu ajula. Manusia ini tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal, ujar Nabi manusia dasar. Ujar Nabi itu di hadapan Khabbab tadi itu dasar manusia ini katuju tergesa-gesa. Dan makanya ujian-ujian aja kepada Nabi kita nang malaikat gunung diturunakan itu mah uji, artinya ujian ke Nabi apakah muyak sudah lawan anu kada sabar aja Nabi apalagi memilih sabar. Biarinya kata beriman, siapa tahu anaknya beriman, anaknya kata beriman, siapa tahu cucunya beriman. Kayak itulah
beratnya perjuangan itu akan mengakibatkan karena buahnya yang lebih besar, hasil yang lebih besar. Dan jadi ini salah satu contoh, terdata salah satu contoh. Dicontohkan pulang nang dilihatkan ini bibinian pulang lah. Dan bibinian supaya menjadi pelajarannya kadang-kadang dikisahkan kayak itu lah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena kalau secara umum lah anggapan orang lalakian itu lebih kuat, lebih tahan daripada bibinian. Lalu Allah memberi contoh bibinian itu supaya jadi pelajaran gasan berataan, terutama gasan lalakian. Nih bibinian kita tahan, masa ikemang merasa lebih kuat kada tahan. Nah kayak itu. Jadi kisah-kisah nang kayak ini tadi, nah ini bibinian dikisahkan. Kisah Ashabul Ukhdud itu bibinian juga. Siti Maryam lawan Nabi Isa. Ya Allah, banyak lah kisah bibinian-bibinian yang kuat-kuat. Awal-awal kisah kita, pemulaan benar kisah kita, apa? Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nah itu, pokoknya kisah bibinian itu banyak. Dan cuma kesimpulannya berataan itu tadi adalah bahwa kada peduli bibinian kah, lalakian kah. Nangaran umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kita ini ditugaskan untuk berjuang membela agama Islam. Dan perjuangan membela agama inilah membantu agama Rasulullah. Turut berjuang caranya tadi pertama dengan harta, nang kedua lawan awak. Nah itu makalah amun handak mulia, amun handak tinggi derajat kita di sisi Allah. Inilah orang-orang nang, ya orang-orang nang besar lah, orang-orang nang mulia di sisi Allah. Dan ini akan terus ada dipadahkan oleh Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati wahirina 'alal haqq hatta ya'tiya wahdullah. Akan terus ada ujar Nabi sekelompok daripada umatku wahirina 'alal haqq, nang mereka itu membela kebenaran nenek, kebenaran nang dibawa oleh Nabi itu terus dipertahankan. Hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya wa'dullah, sampai hari kiamat. Tetapi itu menunjukkan pulang kada berataan umat Islam, ada sekelompok daripada umat Islam. Dan maksudnya supaya kita memasukkan diri kita di sini. Orang-orang yang peduli dengan agamanya Rasulullah. Orang-orang yang peduli dengan peninggalan Rasulullah supaya terus hidup. Dengan menggunakan pertama tadi apa? Harta. Yang kedua awak. Jadi menuntut ilmunya, kemudian apa nang parlo tadi. Kada kawa kita melaksanakan itu menjadi penerus Rasulullah. Tadi kalau kita kada mempelajari kisah Rasulullah ini, kayak apa kan kisah Rasulullah bahrir. Nah, lalu betundaan kita turuti, tunggal di kita dan kita turuti. Kita inilah sebujurannya itu berada di zaman nang kada sesuai, kada sama, jauh berbeda dengan keadaan di zaman Rasulullah. Kayak itu sabujurannya. Jauh sudah. Atau bahasa lain aja kita ini berada di zaman rusak. Itu kita nih. Artinya jangan dikira apa-apa yang ada kita lihat di sekeliling kita nih kayak inilah bahari kehidupan di zaman Rasulullah, kada jauh benar. Jauh benar dalam artian menyimpang jauh daripada nang digawi oleh Rasulullah. Tetapi, nah ini tetapinya yang penting. Nabi sudah memadam satu saat, ujar Nabi akan kembali kena Islam itu memburik kayak di zaman Nabi pulang. Kayak di zaman sahabat-sahabat pulang. Itu ajaibnya. Tetapi itu kan nang otomatis, bang. Itu kan nang otomatis, kena tabulik seorangnya. Itu kita harus mengusahakan, kayak itu. Harus kita usahakan. Caranya tadi mulailah kita gali kembali kayak apa gerang Rasulullah. Kayak apa gerang sidin mendidik sahabat-sahabat. Kayak apa keadaan sahabat-sahabat Nabi. Itu mulai kita terapakan semampu-mampu di diri kita. Lalu kita didik kena anak-anak kita. Sehingga makin generasi ke bawah kita ini bukan makin rusak.
Sadangannya sudah nang kita dan nang sebelum kita. Nah, untuk ke depan itu harus kita usahakan supaya lebih baik daripada kita, cucunya lebih baik daripada anak lagi, sampai karena kepada satu masa nang disebut oleh Nabi itu, masa nang disebut oleh Nabi itu kalau di dalam hadis itu alal manhajin nubuah, sesuai dengan nang digariskan oleh Nabi bahari. Ada ujar Nabi masanya itu. Islam itu artinya maju di dunia nih, Islam berkuasa di dunia, kembali maju saduniaan, itu orang Islam lah yang memimpin dunia, dan kembali hukum-hukum Allah itu dilaksanakan di dunia. Dan caranya tadi harus mengikuti cara Nabi. Kada kawa amun kada cara Nabi. Nyebaratan banyaklah orang-orang tahu aja hadis itu, udah tahu hadis itu, cuma melaksanakannya itu kayak apa. Nah, di situ nang kada barataan lah. Salah satunya ya nang teroris-teroris kayaknya berusaha dengan cara itu, padahal kada kaya itu cara Nabi. Menyeru orang kepada Allah itu kada kaya itu. Jadi ini nang penting tadi tuh. Nang bujur kayak apa aja, kayak itu aja pertanyaan itu. Jawabannya adalah dengan dakwah dan pendidikan Islam. Lah. Jadi jawabannya itu aja tak bujur itu. Nang bujur caranya adalah dengan dakwah dan pendidikan Islam. Itulah nang menghasilkan generasi emas sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan dengan pedang, bukan dengan bom bunuh diri, bukan dengan politik dan lain-lain. Karena kita melihatin Nabi kayak itu berarti Nabi dakwah, pendidikan, dan menyeru dengan bijaksana, ngarannya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah jadilhum billati hiya ahsan. Dan kemudian yang terutama sahabat-sahabat itu dididik oleh Nabi, lalu sahabat-sahabat pun akan mendidik anak-anaknya para tabi'in sesuai dengan pendidikan nang ditinggali oleh Nabi. Dan ini nang hilang. Ini nang hilang. Nang jadi kita kenapa maka rusak tadi zaman kita? Kenapa maka zaman kita lain benar pada zaman Nabi? Karena kita pendidikan kita kada pendidikan cara Nabi bahari. Kita mengambil, kada tahu di manakah persisnya tuh mengambil cara pendidikan kita wayahini. Jauh benar. Bahkan hampir-hampir kada ada lagi pendidikan, kada ada nang tahunya lagi kayak apa gerang pendidikan Rasulullah tah. Nang mulai Jakarta mulai di rumah Nabi gitu, setelah itu di keluarga kekawanan Nabi, sampai pemulaan benar majelis taklim Nabi itu di Darul Arqam. Kemudian kayak apa Nabi membimbing sahabat-sahabat ya dah. Lalu kayaknya baulah majelis taklim pulang di Madinah. Majelis taklim di Madinah itu pertama-tama siapa? Mus'ab bin Umair. Napa nang dipelajari pertama kali? Masalah iman. Masalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini nah isinya nang dua macam ini tadi nah, supaya kita ketahui. Masalah menggunakan tadi, mengorbankan harta dan jiwa itu di jalan Allah, itu dasarnya nyakadanya lain-lain kan, entah amalnya kita kada belajar nih, bisa juga orang habis harta gasan agama tapi kada dapat apa-apa di akhirat. Ada orang mati di jalan Allah tapi kan neraka. Bilanya salah-salah pendidikannya lah. Ini kada tahu Nabi bari kayak apa gerang. Bilanya kita sakadar zahir, lalu kita maniro. Jadi contohnya tadi teroris tuh banyak. Kalau ada nang memang bunuh dirinya, ada nang dihukum timbak ya Allah. Itu amannya kada mengikuti cara Nabi, sia-sia itu. Hari kiamat lah. Hari kiamat kayaknya itu nang pertama-tama dipanggil tiga orang. Pertama orang alim. Nang siang malam berdakwah, menuntut ilmu, beribadat, majar, gawian. Lalu ditakuni Allah Ta'ala, ikam ujar Allah sudah kuberi ilmu. Apa nang ikam gunakan dengan ilmu ikam? Ya Allah, pian tahu aja, ulun siang malam berdakwah. Di mana-mana banyak murid ulun. Semuanya ini untuk memajuakan agama pian. Semuanya untuk menolong agamanya Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, kadzabta, dusta engkau.
Maka seluruh malaikat, ujar Nabi, nang ada di padang mahsyar berkata, kazabta, dusta engkau. Karena niatnya kan belain. Perbedaan apa? Gawiannya mujur, tapi niatnya ada. Ikam itu niatnya supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang, supaya disebut-sebut orang nama ikam, supaya mudah mendapatkan harta dan lain-lain. Dipanggil nang kedua, orang nang habis hartanya dasan agama Allah. Ujar Allah kepada orang nang kedua, ikam sudah aku beri harta nang banyak. Kayak apa ikam menggunakan harta ikam? Ujarnya, ya Allah, pian tahu aja. Habis harta ulun ini gesan membela agama. Berapa banyak ulun baulah masjid, baulah langgar, baulah pesantren. Membantu anak yatim, fakir miskin. Ngongkosi santri-santri, nang kekurangan. Semuanya ini gesan membela agama pian. Ujar Allah, kadzabta, dusta engkau. Maka malaikat pun ujar Nabi berataan mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau cuma supaya dihormati orang, supaya dikenal, supaya disebut pemurah. Lalu nang ketiga, orang nang mati di jalan Allah. Mati syahid. Ditakuni, kayak itu pian tahu aja ya Allah. Ulun ini berjuang membela agama pian. Beberapa peperangan nang ulun ikuti. Berapa puluh tahun ulun berjuang sampai akhirnya ulun mati di medan perang. Mati syahid membela agama pian. Ujar Allah, kazabta, dusta engkau. Engkau supaya dihormati, supaya dimuliakan, supaya disebut pahlawan, supaya disebut pemberani. Maka ujar Nabi, tiga orang itulah, untuk tiga orang itulah pertama-tama neraka jahanam dinyalakan. Kan di sini bilangnya kada berilmu, kada kawa. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu di awal-awal sifat 20. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Karena ada nang kada kelihatan. Arti nang kada kelihatan itu salah satunya niat tadi toh, dasar motivasi daripada mengikuti sunnah Rasulullah, daripada membela agama Allah. Amun secara zahirnya kawa dilihat tadi, tuntut ilmu, alim, lalu mengajar, itu kelihatan. Rajin sakulah. Alim, rajin membulik-bulik pelajaran, alim, kawa mengajar, latihan berpidato, bisa, ceramah. Cari harta banyak-banyak, itu sedekah kan. Naik haji kan orang, umrah kan. Ulah pesantren, gaji gurunya genal-genal. Ay, banyak duit. Itu zahirnya benar aja sudah tuh. Motivasinya kenapa, niatnya kenapa, ada tahu, ada belajar. Kayak itu juga tadi kita bilang agama Allah, perangi orang kafir. Sampai agama ini maju. Biar sampai mati. Dasarnya kenapa? Nah, ini nang bilangnya kada ada ilmunya salah. Di sinilah pentingnya beisian guru. Pentingnya kita ini beisian murabbi, mursyid. Beisian syekh. Orang-orang nang kada beisian syekh, orang-orang nang kada beisian guru, walau kelihatannya bujur, kemungkinan sesat, kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Man lam yakun lahu syekhun, fasyaitanu syekhun. Barang siapa kada ada beisian guru nang membimbing inya, kada ada murabbi mursyid nang terus menjaga akan inya, maka syaitan nang akan menyesatakan inya tanpa disadari. Karena syaitannya kada beikung. Jakanya beikong kita melihat datang setan pecungkungan. Kayak ini kam kada ku hakon masih aku tahu ikam setan. Nyaman aja. Nang kada beikong nang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Makanya alim benar setan nene bisa satakannya lah cara berpikir kita tadi. Ayo habisakan harta ikam. Kalah orang lain, ikam kena nang surga paninginya. Sangkanya dengan mengalahkan orang itulah nang aran riya. Dadada. Tujuan menghabisakan harta supaya saurang nang terkenal. Jangan sampai kalah. Punya menyumbang 1 juta, ikam 5 juta ada aja duitnya. Supan kena ikam di kampung, itu setan nang membisik kita. Jadi duit habis 5 juta. Dan seterusnya. Ayo rajin-rajin belajar.
supaya ikam dapat ranking 1, supaya kena ikam nang jadian. Kayak itu kok syaitan masuk itu. Cuma bilangnya ada guru di bimbing kayak apa gerang niat kita nang bujur. Kayak apa gerang bahari Rasulullah. Nah, dasarnya tuh penting tuh diketahui kita. Nah, kita ini sudah diberi guru, mulai dasarnya jalan kita ini sudah, tinggal kita aja lagi mengulang-ulang, mengingat-ingatakan, membujurakan kalau kita sudah menyimpang daripada tuntunan guru kita. Dasar daripada perjuangan kita ini yang paling jujur adalah sebagaimana yang digariskan oleh guru kita, ngarannya segala sesuatu itu harus dimulai dengan mahabbah. Nah, ini pentinglah diingatkan lah. Dasarnya nih, ini nang kata-kata guru kita nih, tariqatuna tariqatul mahabbah. Jalan kita ini ngarannya sebenarnya adalah jalan cinta. Jadi artinya bermula dari cinta, di tengah jalan pun isinya cinta, nang di ujung sampai ke ujung pun isinya cinta. Karena ini sepanjangan jalan kita ini nang ngarannya jalan apa? Jalan cinta. Kan hebatnya nih gitu nah. Dan itu sebenarnya kesimpulan daripada seluruh ilmu, seluruh pelajaran itu anaknya itu kita. Cuma ini memerlukan perincian yang panjang sebenarnya cuma tahu doh lo tak. Jalan kita ini ngarannya jalan cinta bukan yang lain. Ketika dasarnya sudah bujur ini maka bujurakan dasar ini doh lo. Jalannya lain pada ini karena salah tak. Cinta kemana? Gerang nang dicintai pertama nang dicintai Allah. Nang kedua Rasulullah. Itu aja dulu dah. Karena tambahan-tambahan nangka tiga, nangka empat. Itu. Cuma menyandak sempurna atau ditambahi sebuting lah lagi itulah. Yaitu guru kita sendiri. Karena guru kita inilah wasilah kita kepada Allah dan Rasulullah. Cuma bermula dari situ. Ketika kita memulai jalan hidup kita bukan dari situ. Berarti kita sudah mulai awal sudah tersalah. Jadi cinta dulu dibujurakan dulu dah. Nah, bila sudah tahu aja kita ini. Nah. Kalau hendak mengambil dalilnya kan kadang-kadang kata-kata guru benar aja itu model kayak hasil pemikiran dengan katanya bang ini dari Allah sebenarnya ada Quran itu ambilannya dari Quran ambilannya daripada hadis. Kan cuma karena kita mungkin kada tahu kada mengerti. Kan cuma guru tuh mengambil jangan intisari sudah daripada Al-Quran intisari daripada seluruh hadis lalu dikumpulkan diulahkan satu kata aja lagi nenang supaya kita jadi pegangan kita lalu inilah nang kita jalani lalu dengarannya tadi jalan cinta karena lalu bila perjuangan menggunakan harta tadi karena sampai kita menggunakan awak kita sampai nyawa kita atas dasar cinta inilah nang akan menyebabkan kita tak kumpul karena lawan Rasulullah. Almarhumah aman, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya itu. Tetapi ketika kita bukan cinta, ya tadi seperti, bukan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada Rasulullah, tetapi cinta kepada diri sendiri, kayak apa supaya aku mulia, kayak apa supaya aku terkenal, kayak apa supaya aku dihormati orang, kayak apa supaya aku dibesarkan orang. Walau ini menggunakan alat yang dipakai oleh orang-orang yang cinta juga, tetapi karena dasarnya bukan cinta, bukan Allah yang didapatkan, bukan Rasulullah yang didapatkan, tetapi neraka penghabisannya yang didapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu li dunyan yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ketika hijrah kepada hak Nabi itu ujar Nabi barang siapa hanya perbuatan itu sesuai dengan niatnya amal itu sesuai dengan niatnya dan bagi orang yang akan didapatkan adalah niatnya sesuai dengan apa yang diniatkannya maka barang siapa dia hijrah ke Madinah ini karena Allah karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya tetapi barang siapa hijrah ke Madinah untuk mendapatkan dunia maka dia cuma di dunia akan mendapatkan sedikit daripada dunia, di akhirat kada dapat apa-apa. Barang siapa hijrahnya ke Madinah ini untuk mendapatkan perempuan yang dicintainya, maka paling-paling dia akan mendapatkan perempuan itu di dunia, dan di akhirat kada dapat apa-apa. Kan sudah dipadahkan Nabi kayak itu. Kayak itulah, itu keringkasan seluruh perjuangan hidup kita nih, makalah. Allah lawan Rasulullah ini dahulu nang penting untuk kita utamakan di nomor satu akan di dalam hati kita supaya jadi kita cintai jujur-jujur lebih daripada nang lain.
nang penghalang utama, nah lah penghalang utama cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah itu adalah diri kita sendiri. Jadi napa gerang musuhnya jangan ulah lawanannya nih atau nang ma'aurawur nih cinta kita lawan Allah, ma'aurawur cinta kita lawan Rasulullah itu napa diri kita sendiri. Karena secara umum nang paling dicintai manusia itu adalah dirinya sendiri. Sabujurannya lah, boleh jadi pian pada aku tu cinta lawan lakiku cinta, lawan anakku cinta. Coba ulun betapun gimana? Kalau misalnya laki pian ter kademan apa kahil lagi? Imbai itu malah duit pak boleh bacare dan pak boleh pian bacare dibariakannya kabini anum aja. Masih latihan cinta, ampe. Jadi kenapa tadi maka cinta lawan laki tadi? Karena inyaman apakah saurang, inyaman nyamani saurang, inyaman ungkusi saurang, inyaman lindungi saurang. Jadi sebenarnya yang kita cintai bukan laki itu, diri saurang. Sampai anak dah, bilanya sudah wani lawan kita, melawan-lawan kita, bisa kita kutuk jadi batu. Kenapa maka cinta lawan anak? Karena kita merasa ini darah daging kok, ini awaknya ini adalah di dalam rahim kok diciptakan daripada darah daging kok diambil. Kemudian ketika sudah lahir ini daripada banyu susu kok. Tetapi ketikanya sudah melawan-lawan kita, bisa putus tadi hubungan. Jadi itulah maksudnya tuh sebenarnya yang paling dicintai oleh manusia secara umum adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang ini permasalahan ini kayak apa kita memindah supaya ampih ini, supaya dipindah, supaya jadi Allah lawan Rasulullah itu lebih dicintai daripada diri kita sendiri. Hanyar bujur. Selama kita belum membujurakan ini, belum bujur karena kita berada di jalan cinta. Jadi arti jalan cinta itu apa gerang? Di jalan itu nang diutamakan nomor satu Allah lawan Rasulullah itu dasar dahulu. Dan kayaknya di tengah jalan tetap ini bahkan sampai ke ujung tetap cuma mulai dasarnya dahulu nah. Membujurakan di sini dulu bilangnya kita kau membujurakan di sini insya Allah karena seterusnya nyaman. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal lawan Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ulun lebih mencintai pian daripada abah ulun, mama ulun, bini ulun, anak ulun, harta ulun, dan manusia berantara. Kecuali diri ulun sendiri, masih lagi yang paling ulun cintai. Napa ujar Nabi, wahai Umar, iman ikam belum sempurna lagi, sebelum aku lebih ikam cintai daripada diri ikam seorang. Ya, ini pelajaran kisah kita aja, bukan merendahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, kan? Karena rata-rata pelajaran ini hadis ini gasan kita. Dan cuma zaman bahar itu Sayyidina Umar nang ada tah. Itu nang bahkan di situ jasa Sayyidina Umar itu besar itu tah karena Sidin mengisahkan hadis ini nah. Lalu kita tahu nang bujur. Karena beberapa waktu kemudian datang Sayyidina Umar pulang menghadap lawan Nabi. Ujar Sayyidina Umar, "Wahai Rasulullah sekarang pian ulun cintai lebih ulun cintai daripada diri ulun sendiri." Ujar Nabi, wahai Umar, sekarang iman ikam sudah sempurna. Jadi pelajarannya kesan kita, itu tertinggal kita asalnya kayak Sayyidina Umar datang pertama, sekarang kayak apa supaya kita menjadi kayak Sidin waktu datang yang kedua. Cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah. Ini yang penting benar. Pelajarannya nih pelajaran cinta juga maklahan yang seharusnya nih yang kita perbanyak dulu. Sahabat-sahabat itu ditanamkan kayak itu. Bukan Nabi hendak besar karena ini perintah Allah, ujar Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan kalau kalian itu cinta kepada Allah. Dan di sini sudah dipadahkan tuh dasar pertama tuh cinta kepada Allah. Selama kada cinta kepada Allah, selama itu kada bujur lagi hidup kita nih. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi itu isinya tuh kada kawa bujur mengikuti Nabi kecuali dasarnya cinta pulang kepada Nabi. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, nabilahnya orang bujur cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, mesti tujuan hidupnya tuh Allah. Caranya menuju Allah itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Lalu hasilnya baru yuhibbukumullah hanya kita dapat kecintaan daripada Allah. Bilanya sudah dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah.
Jadi di dalam kisah-kisah yang sudah kita pelajari dan yang belum lagi kita pelajari tentang Rasulullah, itu diantaranya menunjukkan kayak apa sahabat-sahabat cinta lawan Rasulullah. Kecintaan sahabat-sahabat lawan Rasulullah. Kecintaan lawan Allah. Nah lalu, kayak ini, apabila tadi misal tadi nanti kita kembali kepada pelajaran kita nih, menggunakan harta tadi telah di jalan Allah gunakan, jelas sudah kita lebih, ketika orang lebih cinta kepada Allah daripada diri, maka harta tadi mesti digunakannya di jalan Allah dan dasarnya karena cinta kepada Allah. Amun orang kok lebih cinta kepada diri itu yang pertama, mestinya gesan dirinya lebih diutamakan daripada gesan Allah. Makanya di sini kamu kita perhatikan kebanyakan duit kita tuh penghasilan kita gesan apa? Hingga gesan kita aja napa nang aku hendak. Kada ada lagi napa nang dikehendaki Allah atau napa nang dicontohkan Rasulullah, kita kan tak pikir sampai ke situ. Kenapa? Karena kita memang kada membujurakan cinta. Kita biarkan aja cinta tadi tuh kada diurus. Kita merasa sudah cinta. Kan, tapi ternyata tadi milenya ada berduit, dipikirkan apa? Nambahi, nang kuning-kuning. Mau merupakan kendaraan, nambahi baju. Maka itulah seterusnya. Itu artinya orang lebih cinta kepada diri. Ini banyak sudah nanggasan agama, misalnya. Ya, dicari-carikan lah, nang buruk-buruk, nang rabit-rabit. Itu karena muyaknya sudah melihat nang buruk, itu berapa buah warung, gak ada payu aja. Itu jelas bukan cinta, ngarannya tuh. Itu juga kayak lawan nyawa, tapi itu namanya orang sayang lawan diri kayak apa supaya dirinya baik, habis banyak harta digunakan supaya menambah penampilan dan sebagainya. Bukan menggunakan awak dasan agama Allah kan, namun kayak kisah Siti Masitah tadi sampai mati. Sahabat-sahabat Nabi kayak itu kan. Jadi cinta ini nih, nang penting. Nah lalu ketika kita menggunakan harta, kenapa? Karena dalam niatan kita tadi itu kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Orang cinta itu itulah, orang cinta itu napa aja digunakannya gesan menyenangkan nang dicintainya supaya ridho nang dicintainya. Supaya cinta juga kepada inya nang dicintainya, itu aja nang dipikirkan. Nang paling menyakitkan bagi seorang pecinta. Nah. Nang paling menyakitkan daripada seorang pecinta adalah dibenci oleh nang dicintainya. Nang paling menyedihkan bagi orang nang sedang jatuh cinta adalah bertepuk sebelah tangan. Nah, kayak itu bahasa apa ya? Kita aja nang cinta. Aku cinta padamu, ujar kita. Sekalinya napa ujarnya? Sorry lah ya, padih bener. Kayak di karopet bedawang 4 juta aja guru. Sakit bener kita. Jangan sampai lawan Allah, lawan Rasulullah tuh kayak itu. Kita ini sebelum nyaring pada tahan ada besian. Ada besian bibit. Pada tahan orang beriman, jakanya ada dicinta katanya beriman. Ada kita besian bibit cinta. Tetapi kayak apa bibit ini supaya jadi pohon cinta? Nah, nang berbuah. Ini nang penting. Ada seorang sahabat. Nang sudah talanjur jadi peminum berat. Peminum minuman keras. Sudah ketagihan, kecanduan luar biasa. Sampai ketika sudah diturunkan larangan, diharamkan khamar, tetap punya kata kau ma'aritnya sudah kata kau lagi ma'arit. Jadi lalu tetap diminumnya sembunyi-sembunyi. Dan ketahuan. Dan karena lagi meminum, memang kau bersimpan. Bilanya sudah teler, kau lah bersimpan. Ya kata sadar lagi, belaluan layau aja jalan-jalan kemana-mana kah, muntung lain, bau muntung keciuman orang. Walhasil ketahuan, dilaporkan lawan Nabi, dibawa orang kah, hadapan Nabi, dan dihukum, dicambuk. Hukumannya itu 80 kali cambuk. Nah, lalu sudah itu dilapas. Baya sihat, kenapa? Untuk dicambuk, garing kalau dah. Baya sihat, kedalawas, minum pulang, kada tahan. Dan ini berulang-ulang lebih daripada 3 kali. Kena satu matumat bawa pulang. Sampai sahabat tuh jaka biasa kita tuh muyak maniak sekali. Ini yang dicambuk. Jahat benar ikam ini.
lalu mandang itu diantaranya nang berucap betul. Nang berucap laknatullah alaik, ya itu diantaranya Sayyidina Khalid bin Walid. Toh kamu muaran Sayyidina Khalid bin Walid ini kan, ya kebiasa kita jaga penyarikan ini muar benar melihat nang itu kan. Ujar Nabi, nah ini ujar Nabi ini lah. Mahlan ya Khalid, tenanglah ya Khalid. Jangan ikam, la tu'ini syaitan ala akhik. Jangan sampai ikam menolongi syaitan atas saudara engkau. Manusia ini jangan sampai ikam disambati dihinakannya. Maksiatnya sudah kita hukum, dosanya sudah habis kesalahannya. Jangan menolongi syaitan atas saudara engkau. Ini memang ketujuan dari syaitan itu. Supaya ini dicalak, dilaknat tadi. Ikam pulang empat, pasai ketujuan dari syaitan. Nah ini kata-kata Nabi yang penting nih lah hubungan lawan mahabbah nih. La tu'ini syaitana ala akhik fa innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Karena ujar Nabi orang ini, laki-laki ini sebenarnya dia cinta kepada Allah dan Rasul. Kan ahli maksiat gitu dah. Ya tuh dipadahkan jangan ikam sambati, jangan ikam hinakan, jangan ikam laknat. Karena di dalam hatinya tuh ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah ini nang penting itu jauh ulun tadi barataan kita nih sebujurnya ada apa? Ada bibit pawong cinta atau ada? Ada pawong cinta tidak? Minyak angin. Lalu ada nang mendengar kata-kata Nabi ini nah. Lalu disampaikan lawan laki-laki itu tadi sudah tuntung dihukum cambuk nang kesekian kali. Tadi aja ada sahabat melaknat ikam, tetapi ditagur oleh Nabi. Ujar Nabi jangan dilaknat itu saudara ikam minta, karena ini cinta di hatinya tuh ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Mendengar ini mah menangis meleluan orang itu tadi. Kayak itu kah Nabi memadahkan aku bahwa aku nang penuh dengan dosa ini, aku nang kekari maksiat ini aja, dipadahkan masih cinta kepada Allah, kepada Rasul. Ini bujuran Nabi madahkan kayak itu. Nah ujar laki-laki ini saksi akan ya. Mulai saat ini aku bertobat bujur-bujur daripada minum khamar. Nah lalu mulai saat itu dasar kawainya melawan. Pelajarannya apa gerang di situ tah? Bahwa bibit cinta tadi itu penting ditumbuhkan. Jadi salah satunya tadi mendengar kayak itu tadi tuh Nabi sayang, Nabi kada sarik. Bahkan Nabi hendak benar supaya nang di hati umatnya ini bibit itu tumbuh subur dengan segala macam cara. Dan kayak itulah tadi tuh kebetulan dengan kata-kata itu tadi menyentuh hatinya, lalu mulailah tumbuh cinta itu, dan cinta itulah nang kawa menahan inya daripada maksiat. Tetapi ketika hati kita cinta kita lebih kepada diri kita, kita katuju minuman keras tadi sementara walau Allah melarang, Rasulullah melarang, tetapi ketika kita lebih cinta kepada diri kita, lebih katuju mencintai nafsu kita, maka nang nafsu lah nang kita turutakan. Tetapi kalau orang sudah bujur cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, mesti kita kawa mengalahkan diri kita. Kita bandingkan nang sesama kita aja, nang sesama manusia aja tuh kalau orang bujur tuh sayang. Misal sayang lawan anak, misalnya tuh duit di iniannya nah, tapi anak tadi parlo besan apa kah? Anak betagih hakun aja kita bakal lah. Kadang-kadang makanan di tangan dah, anak hendak dijurung lawan anak, kita kada jadi makan padahal kita lapar, kenapa malah sama itu? Karena kita cinta lawan anak tadi. Kan jadi ini nang penting tadi tuh meningkatkan cinta Allah, cinta lawan Rasulullah ini penting benar dahulu nih, supaya kita kurangi mencintai diri kita nih. Karena kebanyakan nang kita gawi siang malam ini sampai kadang-kadang kita talanggar hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena kita menurutakan nafsu kita, hendak kayak ini diri kita ini nang jadi penghalang. Nafsu ka ini hijab buka bainaka wa baina rabbik. Nang mandinding kita dari Allah itu nafsu ini nih. Amannya sudah nafsu kita kalahkan, tabukalah jalan kita kepada Allah, tabuka jalan kita kepada Rasulullah. Satu matha. Rasulullah parak aja, Allah Ta'ala parak aja, satu matha kita sampai kepada Allah. Apa lagi dasar berjuang dengan harta, dengan jiwa enak. Kan cuma tadi asal perjuangannya bujur, dasarnya bujur. Apa kita sudah perjuangan kita ini dasarnya mahabbah kah, atau ada hal-hal lain yang mungkin kadeta perhatiakan? Nang diantaranya banyak yang dikhawatirkan nggak itu karena riak. Ngarannya tuh karena riak bener aja.
ma'ajar karena riya, basadakah karena riya, dan lain-lain seluruh amal ibadah yang lain. Supan aku lawan orang, kain aku disambati orang, kain aku dipandir orang. Inilah bilanya orang cinta belum jadi dasar di dalam hati. Cinta kepada diri itu masih diutamakan. Jadi memenang orang yang buruk, yang merobi mursyid tadi itu membujurakan, itu mulai dasar dibujurakan. Kan tinggal kitanya aja lagi nih. Guru sudah meninggalin, nah, jalan kita, lah, bilanya kita menjalan nih, jalan ini bujur, alhamdulillah, insyaallah. Jadi bilanya sudah nak ini tadi, nak kayak sisi masih tahan ada nih, ada sayang lagi tu, harta ada sayang, anak bini, laki, itu adalah laki, anak, diri seorang, ada peduli, ada apa aja, banyak Fir'aun ada tu, ada bapa minyak lawan kawah tu, ada apa aja, karena memang awak kita, harta kita ini gasan milik Allah, gasan Allah. Dan kayak ini hasilnya luar biasa. Almaru ma'aman hab. Setiap orang, seseorang akan dikumpulkan. Ini namanya kita nih bujur dan kita meyakini jalan kita nih sudah bujur lah. Ulun tuh kadang-kadang kan orang ragu lupas sudah nih. Kalau sangkan kita benar aja tuh cuma ulun tuh insya Allah lah dikuatakan hatinya jalan kita nih insya Allah tuh sudah bujur. Sudah bujur insya Allah. Karena ulun kadang nang sembarangan bang, kadang nang sakadar pemikiran seorang lah. Ulun alhamdulillah sempat bepadah lawan guru tuh sempat sebelum sidin meninggal kayak gitu. Beulah majelis dan sidin maridai sidin senang. Jadi insya Allah tuh bujur aja kita menjalani jalan guru kita tuh. Amun guru kita sama-sama yakin nyata bujur sudah, cuma kadang-kadang mungkin ada timbul keraguan kita nih bujur kami iringi guru atau kata. Cuma melihat-lihat gejala-gejalanya nih, tanda-tandanya nih nampak aja bahwa bujur ya Allah. Insya Allah tuh. Bujur aja sudah jalan kita nih, jalan yang menyenangkan guru. Tahun 2005 lah, jadi ulunnya dihitung-hitungannya sudah 10 tahun. Tahun 2005, ulun bepadah lawan guru tuh. Itu kada langsung, karena guru sudah garing. Sudah garing. Karena ulun kada mengira juga, kada mengira juga cagar banyak-banyak orangnya tuh. Memang ketika sudah maniat mulai banyak, itu tuh lah. Sakada nyaman lagi juga nih, kalau pindah kada dapat izin daripada guru. Lalu bepadah. Melewati kawan nang masih kawa bulang bulik ke rumah guru. Jadi ada di antara kawan ulun gitu kebetulan tuh akrab bakawan orang itu bebas naik ke rumah guru. Jaka kaya sahabat itu Abdullah ibn Mas'ud. Itu kada perlu minta izin baik lawan Nabi ataupun lawan bini-bini Nabi. Itu salah satu atau lawan Sayyidina Anas tuh ya jelas. Itu salah satu orang nang bebas dan diizinkan guru kayak itu dianggap ahlul bait. Dianggap oleh Nabi sebagai ahlul bait bebas. Nah itu tadi bahas, coba panggilan pada akan. Aku ini pindah makin banyak-banyak lagi orang datang nih kayak apa juga. Amun sidin kademnya izinakan, kadem harusnya apa ampe. Cuma menyesidin mana rusakan berarti bujur hendak di apa ngarannya. Jangan lu dikelola bujur-bujur lah supaya disesuaikan lawan sunnah. Dan alhamdulillah mbak itu kawan lu mengatakan alhamdulillah ya guru suka benar. Nah itu kata-katanya lah. Kayak apa jualan persisnya kata-kata guru, kayak mana gitu. Alhamdulillah, ya guru, akhirnya sampai juga sudah. Akhirnya sampai waktunya tadi. Kayak itu, akhirnya guru tahu bang, sudah itu ada aja yang di antara murid-murid sidin tuh ada yang menarusakan gitu. Tuh. Cuma di antara kata-kata sidin tuh, wah ya apakah, tapi ini ada aja yang menyambung. Gitu. Kan sekalinya kau aja gitu, tuh. Dapat izin sidin suka sudah. Walaupun ujar kawan lawan tadi, aku tak salah pang tadi aja mematahkan lawan guru. Anu aja, ay, murid pian, cucu Haji Arifin ya kayak gitu tah. Aku kan ingat aja kan ini cucunya. Kemana kan kakak mana kan jalan nun aku cucu Haji Atailah kayak gitu tah. Jika ada apa-apa juga jalan masalah itu tadi yang penting mulai datang kan bapak dah sudah. Cuma lu hendak menekankan tadi bahwa kita kada perlu ragu-ragu bahwa jalan kita ini bujur jalan guru. Bujur jalan guru insya Allah. Jadi bilangnya kita bujur jalan guru artinya perjuangan kita ini tinggal kita membujurakan dasar-dasar aja lagi lah. Jalannya pas saja sudah. Nah, nang dibujurakan apa niat kita. Nya kata beritaan orang nang berjalan di jalan nang bujur tadi mendapatkan sampai kepada kemana guru kita sampai. Bilanya kita niatnya belain lain jadinya tuh.
Makanya guru di sapu mukul aja tuh sidin rajin benar membaca akan ayat minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu al-alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu ulun kada kau menghitung lagi gua anjak benar membaca ayat tuh. Artinya napa? Bahwa di antara orang-orang nang berumpat lawan sidin itu kada berataan bujur niatnya. Itu arti minal a'rabi munafiqun. Di antara orang-orang Badawi nang memaluk agama Islam juga itu banyak nang dimuntung aja di hatinya kada. Wa min ahlil Madinah, bahkan nang badiam di Madinah sendiri, bukan orang gunung, orang kotanya, banyak benar juga nang munafik. Lalu ujar Allah, la ta'lamuhum, ikam kada tahu, nahnu na'lamuhum, aku nang tahu ya Tuhan. Jadi Nabi itu disuruh baik sangka aja pembaratan orang Islam. Sudah kita baik sangka aja, kada boleh kita jahat sangka lawan orang itu. Dan cuma Allah memadahkan itu ujar guru, peringatan itu taruh saja sampai wajah ini aja. Jadi itu kayak itulah, sudah itu kada beratan orang, jadi perlu diingatkan tinggal. Makanya ulun mendengar kata-kata itu tuh berdoa benar, ya Allah jadi akan ulun tak masuk nang bujur lawan guru. Jaka kaya bahari itu, jaka kaya zaman Nabi tak masuk orang nang beiman, jangan sampai jadi orang munafik, apalagi kafir. Kafir itu kan orang nang terang-terangan melawan Nabi. Ada munafik itu pura-pura. Dan itu ulun berulang-ulang jujur, paling ulun takutannya itu kayak itu. Biasanya ujar tuh ciri-ciri orang beriman itu adalah takutan benar kalau ini termasuk munafik. Tanda munafik kada pernah tak pikir bahwa ini salah. Jadi ketika kita sudah bujur, tadi mengikuti guru kita, kita ini menyambung tugas guru kita, berarti jalan kita bujur tinggal ya jaga hati kita, niat kita. Lalu ingat-ingat akan kayak apa langkah-langkah guru kita, perjuangan kita ini akan menyambung terus, dan ini insya Allah akan terus bersambung karena janji Allah tadi, janji Allah Ta'ala sudah melewati Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, akan ada terus sekelompok daripada umatku itu nang berada di atas kebenaran sebagaimana Rasulullah, sahabat-sahabat, sambung tabi'in, kemudian para wali-wali Allah Ta'ala. Walaupun umat Islam ini terpecah belah kepada sekian banyak golongan, tetapi nang bujur itu akan terus ada, walaupun kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang masyhur, kadang-kadang tersembunyi. Tetapi ketika kita sudah meyakini bahwa kita ini nang bujur, supaya kita mantap di jalan ini, bahwa ini bagian daripada orang-orang nang menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita nah, ini orang nang bujur tadi kita ini, kenapa? Karena kita sudah beisian guru nang bujur membimbing kita. Kita ada beisian syekh, murabbi, mursyid nang terus membimbing kita. Walau lahirnya sidin meninggal, tetapi tahu aja kita, guru kita kada meninggal, guru kita tetap hidup. Dan tetap memperhatikan, tetap mengurus lawan kita, nang penting mahabbah kita aja lawan guru, jangan putus. Jadi lalu besar benar nilainya inginnya kita bujur-bujur perjuangan dengan anak kita. Niat kita tadi hendak memperbaiki. Memperbaiki nang salah-salah sudah nang bujur kita tarusakan nang salah. Bahkan kita menghendaki tadi pendidikan gasan generasi yang akan datang nih, karena kita maniat generasi kita wayah ini sudah jauh benar. Sampai mereka kada kenal lagi lawan Rasulullah. Kan jolun lu seandainya nih lah ada guru di sekolahan lah. Coba pang takuni siapa idola? Siapa nang kalian kagumi? Jawabannya lain Rasulullah. Kenapa nya anak mengagumi Rasulullah? Amunnya kenal aja lawan Rasulullah kada. Mesti artis atau pemain sepak bola, bintang olahraga, selebriti. Jadi jauh benar sudah ini pendidikannya sudah, karena memang pelajaran iman sudah dilajarkan lagi, pelajaran mahabbah sudah ada lagi. Sinetron-sinetron, lagu-lagu penuh dengan cinta juga, cuma cintanya kepada makhluk. Nah, pelajaran kayak ini nang penting pulang maka. Kisah-kisah pendidikan pesantren kita nah, di biniannya penting benar, di biniannya. Siti Masitah tadi tak beginian kalau beginian yang akan mendidik anak-anaknya ini nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Coba kita rasakan diri kita seorang ini jauh kalau nah kayak apa kayaknya kita hendak mendidik anak kita, amun kita sendiri kada bujur lagi sulit. Jadi tapaksa nih kita bujur akan lah kita rubah. Dan insya Allah dengan niat itu aja sudah yang penting anak generasi akan datang. Ulun tuh itu aja, ini hanyar Jakarta sudah hampir terlambat kayak itu, sudah tuha kayak itu hanyar. Kadang nung mulai kakanakan itu alhamdulillah ada rezeki sempat bertemuan lawan guru nah. Sudah berenak saikong. Ulun kasa kompol itu sudah berenak saikong.
Walaupun anak pertama itu hanya umur 9 bulan. Tahun 92. 9 bulan. Alhamdulillah. Cuma cintanya sudah lawas pang cintanya entah. Cuma habisannya dari bertamu. Kada kawa, kada kasakumpul tuh kada kawa. Nah, cumanya nengaran cinta. Tadi Allah mau ngumpulakan, akhirnya ada aja jalannya. Kawa aja tapi indah. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah tak buka. Tadi tuh berkat mahabbah tuh, berkat cinta. Sampai akhirnya untung kawa menarusakan, kawa menyambung. Walaupun bukan ulun satu-satunya tuh banyak kayak murid-murid guru di mana-mana kan. Kakawanan ulun ada yang bagi aku aja ada sampai ke Samarinda gitu. Papa dalaman berjalan sekalinya di situ ada majelis taklim dilanggar kalau sudah pang langgarnya tuh. Sekalinya jauh periksa kakawanan Ma Ampartikar di sekumpul bahari. Nah, artinya di mana-mana tuh nang di Kalteng gitu. Sudahnya di Kalselnya. Alhamdulillah banyak dan alhamdulillah kita insya Allah salah satu daripada nang menarusakan sedin lah. Jalan kita nih jalan nang bujur. Antinya kita membujurakan niat kita lagi nih lah ya kalau supaya kita tetap sampai ke akhirat tak kumpul bukan hanya di dunia nang kayak ini nih. Ini orang luar biasa nang kayak ini kada gampangan orang ya biasalah dimusuhi orang disambati orang tuh wajar aja kayak itulahnya memang perjuangan tuh berat. Ada orang yang kada percaya lawan kita. Tadinya kita sudah mendengar aja kayak kisah buah Abu Jahal itu tetap ada sampai hari kiamat. Cuma mbak lain ngarannya benar. Al-Walid bin Mughirah itu sampai hari kiamat ada aja. Tetapi orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi itu yang membela agama Rasul itu tetap ada aja juga. Jadi terus pertempuran antara hak dan batil itu sampai hari kiamat. Tinggal kita aja lagi kita tak masuk di mana. Kalau kita bagi, orang bahari itu tak bagi tiga, ada orang Islam, orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah tinggal kita supaya memasukkan mudahan aku tak masuk orang beriman bujur di zaman wayah ini. Arti beriman bujur itu kan memandang yang lain kafir kan supaya kita ini tak masuk orang pembela Rasulullah bujur-bujur tuh kayak sahabat-sahabat bahari. Orang-orang nang bujur, nang disebut oleh Nabi itu orang-orang nang menghidup-hidupkan sunnah. Jadi dasar dicari itu dipelajari kayak apa gerang Nabi lalu diusahakan diterapkan dan itu berat di saat sunnah-sunnah Nabi itu dimatiakan orang. Jadi ada di dalam sebuah hadis kaitulah ujar Nabi. Islam itu di waktu awal-awal datang itu gharib, aneh. Badal Islamu ghariban fasayakunu ghariban kama badal. Islam itu pemulaan datang aneh malah lain pada orang banyak orang jahiliyah kafir Quraisy. Orang menyembah patung ini kada boleh menyembah patung, orang tawaf betilanjang ini wajib menutup aurat macam-macam yang orang dan seterusnya. Orang kebiasaan bakalahi, seorang disuruh damai kita, orang katuju memutus silaturahmi kita malah disuruh menyambung. Orang katuju balas dendam kita disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan. Al-Islamu gharib, pasaya kunu ghariban kama bada dan kain aja Nabi di satu saat akan gharib pulang akan aneh. Karena di saat orang-orang sudah jauh daripada ajaran Islam, di saat orang jauh dari pendidikan Islam, lalu ada yang berusaha menghidup-hidupkan itu dianggap orang aneh dan wajar orang aneh itu dimusuhi orang. Tetapi ujar Nabi Fatu Balil Uraba, untung orang-orang nang aneh-aneh itu nang siap untuk menjadi aneh, siap untuk melalain pada orang, siap untuk dimusuhi orang. Karena memang melawan arus. Tetapi dalam artian melawan arus nang bujur. Di saat orang banyak jauh daripada jalan Rasulullah. Siapa itu orang-orang nang aneh gede orang nang melawan arus tadi alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang mati daripada sunnahku. Sunnah Nabi nang sudah mati dihidupkan kembali. Jadi seakan-akan tadi hendak babulik pulang kayak apa garang suasana di dalam lingkungan Rasulullah bari, pendidikan Rasulullah bari. Isinya cinta lawan Nabi. Isinya iman yang diutamakan. Isinya akhirat yang kita utamakan. Isinya menggunakan harta lawan awak gasan agama. Di saat orang ramai masing-masing menumpuk dunia, mencari pangkat, mencari jabatan, itulah dikira orang sudah puncak, mencari popularitas, terkenal. Ada ini tak balik. Orang-orang nang kaya itu disayangi benar oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah boncak ujar Nabi.
alangkah rindunya, alangkah rindunya. Ya syauqah ila ikhwani, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Sampai 3 kali. Wa syauqah ila ikhwani, wa syauqah ila ikhwani, alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Lalu ujar sahabat nang mendengar, wahai Rasulullah, kenapa maka kian rindu sementara kami selalu berada di sekeliling pian? Jika kita tetap pisah, wajar pian rindu. Sementara kami ini siang malam mengulilingi pian saja, kata hendak jauh. Ujar Nabi, antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Makanya kata-kata Nabi tadi, aku rindu, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Jadi bukan kalian nong tak kumpul tiang malam ini, katanya dendaman lagi bang. Nang dendaman ini nang belum bertemuan, nang kada bertemuan ini cuma Nabi sudah kenal. Lalu siapa itu hai Rasulullah, saudara pian nang kada bertemuan tadi siapa? Mereka itu adalah hum qaumun ya'tuna mim ba'di walam yarawni. Mereka itu adalah satu kaum datang sesudah aku, mereka kada pernah melihat aku. Kada saat zaman lawan Nabi, kada hidup di zaman Nabi, kada pernah melihat Nabi, tetapi beriman dan cinta kepada Nabi. Dan berusaha dengan harta dan nyawa tadi membela agama Nabi, umpat berjuang sebagaimana sahabat-sahabat bari berjuang dengan segala kemampuan kita. Dan ini Nabi nang rindu. Kita tuh masukakan diri kita di sini. Bukan nang menyedihkan Rasulullah. Masukakan diri kita di sini. Ujar Nabi, inilah kata-kata Nabi. Nah. Bagi mereka itu, di saat itu mereka itu adalah orang-orang nang menghidupkan sunnahku, ujar Nabi. Di saat, di zaman sunnahku itu dimatikan orang. Pada waktu itu memegang sunnahku itu adalah seperti memegang bara api. Berat artinya itu melaksanakan kada kegampangan. Halangan-halangannya luar biasa. Lalu ujar Nabi, barang siapa tetap bertahan kepada sunnahku di zaman itu, maka akan diberi Allah pahala 50 orang laki-laki. Pahala 50 orang laki-laki. Satu orang daripada mereka akan mendapatkan pahala 50 orang laki-laki. Ujar sahabat, khamsuna rajulan minhum ya Rasulullah. Maksud pian itu 50 laki-laki daripada mereka, tahwahi Rasulullah. La walakin khamsun ajru khamsin rajulan minkum. Ada aja nanti. Tetapi maksudku pahala 50 laki-laki dari kalian. Sahabat. Orang yang bertahan menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman, itu diberi Allah pahala 51 orang, diberi Allah pahala 50 sahabat Nabi. Kayak apa gerang pahala sahabat Nabi? Kada tahu, kata kawa kita membayangkan. Salah satu hadis Nabi aja kayak itu, nah ujar Nabi, la tasubbu ashabi, la jangan kalian mencela sahabatku, walau amfaktum mithla uhudin zahaban, ma balagha ahadukum mudda ahadihim wala nasifahu. Oh, kama kala sallallahu sallam. Seandainya orang nang kada sahabat, ujar Nabi, menafkahkan satu gunung emas atau gunung apa, menafkahkan emas seberat gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai pahala sedekah sahabatku saliter gandum. Wala nasifahu, bahkan setengah liter gandum daripada sahabat itu, kata kawa orang nang kada sahabat itu menyamai pahalanya walau inya sebiji gunung Uhud berupa emas. Kenapa? Karena mereka berjuang bersama-sama Nabi, Bang. Jadi sedikit daripada mereka itu sudah dinilai gonal di sisi Allah. Dan tetapi ada sesuatu keajaiban tadi, di saat napa tadi nah, di saat sunnah-sunnah Nabi sudah dimatiakan orang, di saat pendidikan
agama nang cara Rasulullah sudah kada diketahui lagi, di saat cinta lawan Allah lawan Rasulullah kada diperduliakan lagi, lalu kita hidup-hidupakan ini pendidikan iman kada diutamakan lagi, padahal Nabi 13 tahun masalah iman, jaka basi kita sifat 20 nang terus dibulik-bulik nang isinya iman itu cinta sebujuran kita. Lalu kita ada nang menghidup-hidupakan nenek kan seperti guru kita kada tah. Bagi orang-orang nang kaya itu diberi Allah pahala kaya 50 sahabat Nabi. Nah, lebih lagi sudah nak ingin insyaAllah kita mantap. Kalau lah berjuang kada peduli. Kenapa macam-macam yang tadi panggilan orang. Ada halangan-halangan, rintangan. Ada. Ya, walau kehabisannya benar tuh harta aku nih habis. Nyawa sekalipun, awak nyawa sekalipun. Kada peduli lagi. Gasan apa garang? Gasan apa garang? Awak ini tadi? Gasan apa harta ini tadi? Amun kainah huhurupannya. Tak kumpul lawan Nabi. Tak kumpul lawan guru kita. Dekat dengan Allah SWT. Kenapa lagi? Hidup kita cuma satu mat saja. Hidupnya apalagi nang sudah 50 lebih nih, apalagi nang sudah 60 lebih nih, apalagi nang sudah 70 lebih nih, nah taruh saja dah. Jadi ini contoh sabuting aja nih, Siti Masyidah, wani, kan perempuan nang kakak itu aja telah, artinya bukan orang besar nih, gawian apa tuh deh, tukang salon. Tukang salon lah, penata rambut. Tapi pahamannya tuh hebatnya kayak itu tuh orang bahari tadi tuh wani mati demi agama Allah. Nah, jadi amunnya gesan kita pelajarannya tuh masa kita kada wani. Kayak sekarang caranya ya tadi nah kita ini awak menuntut ilmu. Ya kalau lah ini bagian daripada kayak kita pakai ibadah. Gunakan gesan mendidik anak itu tuh perhatian pokoknya supaya agamanya Rasulullah ini hidup kembali gitu, agama Allah sunnah Rasulullah ini dihidupkan kembali, lebih kita utamakan itu tenaga kita, pikiran kita. Amun ulun hendak maringkatakan lah sebujurnya kayak itu kata-katanya nah nangaran awak tadi itu kan nangaran nafsu diampusikum tadi itu dengan diri kamu itu kan namanya kita bagi dua kayak itu lah itu lawan awak kita dan roh kita. Tetapi sebenarnya kita kumpulkan aja pulang diringkas. Itu umur kita. Gunakan umur kita. Amun hendak dihalusi pulang mengenai umur itu apa? Hinak, ujar guru, keluar masuk hinak kita. Nah. Keluar masuk nafas kita. Nah. Inilah mengenai diri kita. Nah. Karena bilanya kada ada hinak, mati juga. Kada ada artinya lagi juga. Jadi selama kita masih bernapas, keluar masuk nafas kita nih isinya mahabbah kepada Allah. Gerak diam kita ini isinya adalah aturannya gesan memajuakan menolongi agama Allah. Membela Rasulullah. Inilah orang-orang yang disebut menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Orang-orang yang kata ini dijamin oleh Nabi dan rancak kita mendengar itu cuma kadang-kadang rasa masuk. Sudah padahal belum tentu aman kada diusahakan bujur-bujur. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku itu nang bujur cinta lawan aku jar Nabi. Nyabarataan tadi cinta aja cuma bibit hanya bibit cinta bibit itu ada kalau dipakai lagi kada bermanfaat amun kada tumbuh dan berbuah dimakan paungnya rugi. Jadi tumbuhakan itu bibit tadi itu sampai tumbuh subur berbuah. Nah bila yang sudah berbuah merasakan untuk enak hasilnya. Nah hasilnya tadi kana ma'i fil jannah berkumpul kayaknya lawan aku di dalam surga. Bila nyenang kakaknya nenek, ya mahabbah, mahabbah, mahabbah. I love you Allah, I love you Rasulullah. Itu. Diulang-ulangnya di dalam hati kita nih, sampai kalah kayaknya nafsu kita. An-Nabiyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama untuk kita cintai daripada diri kita sendiri. Kecintaan kepada Nabi itu luar biasa. Dicontohkan oleh sahabat-sahabat ya Allah luar biasa dicontohkan sudah tinggal kita pelajari aja lagi dan terus kita nih saban minggu itu aja yang kita lihat kita dengar kita ulang-ulang. Nabi anulah begunting ini walaupun kisah kainannya lah begundul Nabi begundul waktu haji wada dah. Jadi kan bercukur tawaf saya bercukur ya Allah atau melontar ini tentang melontar jamratul aqabah bercukur ya Allah tahallul awal tah. Nabi begundul. Melihat Nabi begundul model kayak ulun ini nah dikulilingi orang saling banyakan. Kenapa maka dikulilingi saling banyakan menonton Nabi begundul? Hendak melihat Nabi begundul kayak apa? Kayak itu ah. Ada nyampang. Barataan hendak minta rambut Rasulullah.
Ini arti cinta lawan Nabi itu. Kita ne rambutian barang wahai Rasulullah nang kandak ulun simpani. Seluruhnya. Kurang 10.000. Imbahnya sudah tuntung, dikumpulkan oleh si tukang cukur. Dibagi Nabi dua. Bagi Nabi dua. Separuhnya di jurung Nabi lawan tukang gunting. Ini kisah kita menjadi Nabi. Ah, nontong tukang gunting. Simpan aja Nabi kisah nikah. Separuhnya di jurung Nabi. Bagi aja Nabi lawan sahabat barata. Sabibillah seorang aja. Dua bilah, sabibillah, dua bilah. Kayak itu aja. Katanya kalau banyak, saya jumpot. Katanya kalau apa? Saling banyak kan orang. Bagi-bagi ya. Lalu datar nang tukang bagi. Wahai Rasulullah, jaka demayu. Berapa kali rambut Nabi jumlahnya itu kada tahu juga. Saparo daripada rambut Nabi itu kada tahu. Jadi lalu ujar Nabi, aku naik ke bagi. Lawan tukang gunting tadi lah. Aku naik ke bagi. Ini kata rapian. Bagi dua aja Nabi. Nah, lalu dibagi dua. Lalu di saparapat. Jadi lagi kalau telah. Nah, ini saparapat gesan ikan. Lalu diambil Nabi pulang saparapat. Bagi. Ya. Orang bahari itu kaya itu. Cinta itu dasarnya itu kenapa maka itu cinta. Namun nang lain siapa hendak merambut nang lain dah. Beretik-retik bener aja kalau lah. Tuh banyaknya orang di tukang gunting dah. Saka hendak rambut, sakantungan di waktu ada sampah. Ada dan anak ngambil, nggak banyak ada cinta bang. Gak sana bang rambut. Ada orang kafir lah. Ada acara apa ngarannya nih? Nang ma kesepakatan lah ngarannya tuh perjanjian lawan Nabi. Jadi lalu mendatangi kakemah Nabi. Itu waktu apa itu ya? Waktu bayat Ridwan ngarannya lah, bayat Syajarah di Hudaybiyah, itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi masuk ke kemah Nabi. Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Ngarannya Urwah. Urwah ibnu Mas'ud. Lalu napa? Urwah ini sudah ini kan utusan Abu Jahal dan kawan-kawan. Imbanya sudah bulik. Sudah bulik Urwahnya pulang. Itu Abu Jahal menyambang di jauh. Kayak apa ujar-ujaran? Ujar Abu Jahal dan kawan-kawan lawan Urwah as-Saqafiyah. Itu tokoh nang imbah-imbahnya tadi Al-Walid bin Mughirah mati. Itu orang kedua terbesar itu adalah Urwah bin Mas'ud as-Saqafiyah sebujuran-bujuran. Ujar Urwah berat musuh kita ini berat. Kita kada harapan menang kita melawan Nabi Muhammad lawan umatnya. Kenapa gerang jauh ujar Abu Jahal? Lain nya kada manusia biasa ini sahabatnya pun bukan orang biasa. Belain lawan kita. Aku melihat ini Pak pelajaran ini. Aku melihat apabila Nabi Muhammad tuh bukan dia. Barataan sahabatnya itu mendengar. Kada denang wanita bapandir kada karena bahkan seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala. Demikian memperhatikan lawan Nabi. Lalu ujar Urwah, tadi di waktu pembicaraan tadi tiba-tiba Bilal minta izin untuk azan masuk waktu asar. Lalu Nabi berpada maaf, kena pulang pembicaraan kita teruskan, kami hendak sembahyang dulu. Jadi ujar Urwah, aku duduk seorang kafir seorangan. Nabi lawan sahabat-sahabat. Lalu aku memperhatikan kelakuannya. Nabi itu beudu, banyu bakas beudu Nabi itu kada sampat gugur ke tanah. Seakan-akan sahabat itu hendak bebunuhan marabutakan banyu bakas beudu Nabi. Ya kan nyamuk daripada nyamuk bakal akhir dah. Berabut, nang kaya kita berabut nasi bungkus. Kayak itik merabutakan gebuk. Berabut betul tunjulan tadi tah masing-masing. Sampai aja ada nang kada dapat kalau tah. Bila inya dapat tadi langsung disapuakan kamu hak disapuakan awak. Nang kada sempat itu tapakta umpat mamusut nang basah daripada awak kawannya lalu basahnya itu disapuakan ke awak masing-masing. Ujar Urwah, aku kada pernah melihat orang kaya ini, seseorang berlaku terhadap orang lain. Aku ujar Urwah ini, aku ini, nya tokoh besar ini, tokoh kedua. Nya dua orang tokoh Quraisy itu yang terbesar, selain daripada Abu Thalib. Pertama tadi Al-Walid bin Mughirah.
Ada kalau mendengar tadi, itu orang terbesar karena terkaya di Mekah. Kemudian yang kedua, Urwah bin Mas'ud As-Sakafi, itu adalah orang terkaya di kota Taif, pemimpin suku As-Sakafi. Orang dua orang besar itu sampai di Quran itu disebutkan kata-kata orang kafir. Seandainya turun Quran itu kepada salah satu daripada dua orang ini, pasti kami seluruhnya beriman. Cuma sayang bukan nikarnya menganggap kebesaran itu adalah pangkat. Nabi kada ada beisian jabatan apa-apa, Pak. Ini alasan benar aja, Bang, lakinya itu alasan orang kafir atau cuma lau unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim, itu maksudnya tafsirnya itu adalah siapa tadi? Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ujar Urwah, aku sudah pernah masuk ke kerajaan, ke istana raja Persia Kisra. Aku sudah pernah masuk ke istana Raja Romawi Kaisar. Aku sudah pernah masuk ke istananya Raja Iskandariah Mukaukis. Aku sudah pernah masuk ke istana rajanya Habasyah Najasyi. Kada pernah aku melihat seseorang memuliakan, mencintai, membesarkan orang lain sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya itu kecintaan sahabat lawan Nabi itu. Padahal Raja Persia itu, bila inya datang, duduk, sudah ulun kisahkan, dibuka tirai, itu beratan sujud. Beratan sujud, nang berapa kilo. Ada kala kisah emas, anehnya itu. Tetapi sujudnya bukan karena cinta. Sujudnya ada nang karena takutan. Ada nang karena maharap udang dibalik acan. Ada nang karena ikut-ikutan bener aja. Adapun sahabat Nabi membesarkan Nabi karena cinta nang luar biasa kepada Nabi. Napa aja daripada diri Nabi itu? Kada dak mun kisah banyak bekas uduk sibin jaka anu diminum dikanuakan ka awak. Paluh Nabi itu dikulayakan ka awak seorang. Ada kalau kisah Ummu Anas, Ummu Sulaim. Nang orang susah nih, Ummu Sulaim itu orang susah memberiakan Sayyidina Anas ka kepada Nabi ulun wahai Rasulullah kada kawa umpat membantu agama ni kada kawa orang-orang masing-masing beri harta sampai ada nang memberi saganggam kurma. Ulun ni malah kurma saganggam kada bisa cuma anak saikung aja ulun ni balu lawas. Itu tambahan ulun. Cuma anak ini, cuma ulun pandiri sudah ini naiknya hakun bakhadam lawan pian ini aja kau bantuan ulun diterima oleh Nabi Sayyidina Anas bakhadam 10 tahun. Nang kadang-kadang karena masih kekanakan ini umur 7 tahun atau 8 tahun itu dibawa Nabi ke rumah mamanya nyarnya ilangi mama ikam. Nang badendam-dendam lawan mama nang sabunggu sakali sabulan sakali itu Nabi seorang mengiringnya. Nang bahkan pernah Nabi itu jam tidin jam guring siang. Lalu ini disuruh lawan mama aku umpat berabah dahulu ujar Nabi. Lalu Nabi berabah di rumah Sayyidina Anas tadi di rumah Ummu Sulaim. Tiba-tiba takajud Nabi merasa ada nang menyentuh awak siden. Sekali kebuncilak napa Ummu Sulaim itu berpinggutan butul halus sedang menghantai paluh Nabi kita karena waktu itu musim panas. Ujar Ummu Sulaim, aku melihat paluh Nabi itu seperti butiran mutiara menetes daripada awak Nabi. Lalu ujar Nabi, ada apa Ummu Sulaim? Kenapa ikam maka berpinggutan butul? Ulun menghantai paluh pian wahai Rasulullah, bagi ulun paluh pian ini lebih harum daripada minyak harum ulun. Ayo, adalah orang kayak itu paloh siapa? Kita hakon meminta nang mantok balilihan di katiak orang. Kenapa maka sampai paloh ini sudah mengalahkan cinta? Ini pelajaran cinta aja, Rena, pelajaran cinta. Kan kayak itu nih kita nang kada betamu nih kada sezaman tapi beriman dan cinta di rumah kalahan lawan Rasulullah, jangan sampai kita kalah lawan sahabat-sahabat Nabi. Amun kita hendak tak kumpul lawan Nabi. Banyak lagi sebenarnya pelajaran cinta ini, cuma kita terusakan kalandungan kena buat. Insya Allah karena minggu-minggu akan datang, tuh masih aja lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur, diberi kesehatan, diberi taufik hidayah.